Welcome back my brother, my sister, ladies and gentlemen. Oke, ini baik lagi dengan gue. Kali ini aku akan ngapa kalian dulu dengan salam islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah stage 5 sama malam tadi. Jadi kita akan bermain dengan karakter Musashi Miyamoto. Namanya adalah Miyamoto Musashi. Oke, di bagian sini pokoknya semuanya kita beli sini. Jadi nggak ada item yang tertinggal. Oke, jadi di sini kita akan melawan Masamune Date atau pemimpin klan dari samurai. Jadi dia adalah Masamune Date. Oke, ini bagian item sudah kita beli semuanya. Nah, bagian senjata ini level 10, level 30. Coba yang ini dulu, level 30 ini baru. Tadi ada bantal itu yang baru terbuka tadi waktu kita main di level 4. Setelah menang kita dapat item ini. Jadi ini ada 5 sudah kotak sudah semuanya terbuka. Saya tambahkan kecap ini. Jadi begini. Nah, kalau saya hilangkan gendangnya, saya akan ganti dengan mencoba yang kita baru buat. Apakah kecapi sendiri yang menyimpan bunyi musik itu, atau kita gunakan ini topeng? Oke, bagian kostum kita gunakan kostum biru. Oke, di sini. Oke, di minimap ini kalian bisa lihat kita dari bawah akan maju ke atas. Kita akan dijaga oleh 3 benteng utama atau blokade utama. Di situ ada satu blokade mundur. Lalu kita akan memutar sejenis kayak lingkaran atau seperti tikungan. Jadi baru kita akan mencapai di ultimate big boss. Oke, langsung aja ke permainan ini. Let's begin. Oke. Katanya dia nggak perkenalkan namanya sendiri. Wah, mantap. Jadi kalau lemparan kerikil itu gue paling suka itu. Lemparan kerikil, jadi kita langsung lempar aja udah semuanya kalah langsung. Kita lempar lagi kerikilnya. Lempar. Oke, udah terbuka. Jadi itu blokade pertama sudah dibuka. Lempar lagi. Jadi kalau kita lihat di bikin attack ini ada sekitar 200 hit yang nambah kalau kita melempar itu. Oke, Kojiro sama katanya. Nah, itu kan musik. Jadi fungsi dari gitar itu adalah untuk musik. Jadi alam ini namanya Katakura Kojiro. Jadi dia adalah seorang samurai yang mengabdi sebagai asisten atau orang kanan dari Masamune. Orang yang dipercaya. Yes, sudah langsung kalah.
Dios. Langsung maju sini, akhirnya rebut Dajang, lempar lagi lempar, oh deh mantap. Oke, kita kalian pukul di sini, pukul di sebelah kanan ya, kalian pukul pakai garda golem ini, pakai golem, golem batu ini. Kalian lempar terus habis semuanya, berpulang lempar dan lempar back ya yes, menang. Yes. Sikat dulu nih, kita mabok di sini. Jadi ini benteng permabok ya di sini. Oke, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini. Kalian klik ikon notifikasi lonceng, kalian klik like, kalian share, kalian komen, kalian apresiasi saya supaya kalian gak ketinggalan konten terbaru nanti kalau saya update. Kalau kalian suka dengan kontennya, kalian bisa klik tanda lonceng ke notifikasi loncengnya. Wah, ini yang mantap juga. Wah. Kita kurus sama. Jadi musiknya ini sudah habis juga, jadi ini kembali mulai lagi musik. Jadi itu fungsinya, kalau kalian ingin tahu itu fungsi kalau kalian menggunakan item bikin ikut gitar tadi. Kalau benda ini akan berubah menjadi seperti epic. Kalau kalian sering nonton ini kayak bioskop, nah kalian pasti tahu epic itu apa. Epic itu adalah jenis dramatis. Nah, yang hanya sedikit dramatis itu. Sambil itu, yes, langsung aja kita tinggalkan aja nih, tidak terlalu perlu ini. Sarkoro bersensi mo. Ah, sudah dikepung nih. Jadi jalan atas sudah dikepung. Oke, maju langsung sini. Oh iya, iya, kita lempar terus, lempar. Ah, kita maju sini. Ah, ini dia, masa mau ngeliat deh. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita next di chapter berikutnya. Thanks for watching, see you later, salam game, salam.